السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مميرسا ايباسكا في ارا والي سانتري serta segenap kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah Alamin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari pengurus pusat Mapadi Majelis Pesantren dan Dakwah Indonesia Pusat yaitu Wakil Ketua Ustadz Dr. Kyai Haji Lalu Agus Pujiarta. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting yaitu tentang bagaimana membangun jaringan pesantren yang kuat untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi peningkatan kualitas pendidikan Islam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa didekatkan Ustaz? didekatkan. Oh, okay. Iya, didekatkan. Lagi Ustaz kelihatannya Klihatan. lebih dekat lagi, okay. lebih okay. Sehat-sehat Ustaz sehat, ya Alhamdulillah Apa aktivitas be. sekarang Ustaz? Bisa uh, cerita dulu Masya Allah, Masya Allah. Bismillah Alhamdulillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wassalamuala, wabarakatuh wassalamuala. Aktivitas sekarang uh, Di PP Mapadi Bantu Ketua Umum Dalam rangka uh, Bersinergi Berkolaborasi dengan seluruh pondok pesantren Dan pondok pesantren di seluruh Indonesia Masya Allah Dan saya datang ke sini Subhanallah bertemu dengan ketua Formakim, <tuk> mudah Formakin ya, Formakin Forum Ma'ahad Ma'ahid ma dan, uh, dan Madaris, Quran. Uh, Quran. Masya Allah Indonesia. Dan sehari-hari Saya mengelola uh, Beberapa yayasan uh, Saya punya 14 yayasan Masya Allah 14. Dan 14 Masya <tuk> Salah satu yang saya sedang fokus sekarang ini adalah mengelola wakaf uh, yang berada di bawah naungan Yayasan Asyifa Al mm -hmm. yang luas tanahnya sekarang baru 160 hektar. Insya Allah nanti Allah akan Akbar. terus bertambah dengan empat kampus dan Insya Allah kita berdoa pesantren-pesantren kita termasuk yang ada di bawah formakim di Mapadi terus diberkahi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dan tentu ini uh, harus apa namanya terus bersinergi dan berkolaborasi dan saat ini dan hari-hari ini dan seterusnya uh, Sinergi dan kolaborasi ini adalah sesuatu yang apa namanya seharusnya. Kenapa ya, Ustaz? Lakukan, Kenapa? Ya. Kenapa jadi seharusnya? Allah. Karena mm -hmm. di konteksi, saya itu Lihat ini mm -hmm. Ini sambil ngobrol saja oh, Ustaz, iya. ya. sama itu dia. Saya itu mendapati Kita itu sebagai pondok ya, ya Dituntut ya. untuk menampilkan diri Betul Kenalkan diri lebih luas ke, ke Masyarakat gitu Mas ya sama. Dan dalam hal ini memang kadang-kadang Apa ya Ya Kita dituntut untuk menunjukkan ya, Kita bisa apa gitu ya Kebolehan ya, betul, kita, kelebihan betul. apa gitu ya itu bagaimana caranya ustadz supaya nanti kita tetap ya ada menampilkan kelebihan betul. tapi tetap pada sisi sinerginya itu, masyaAllah betul betul ini yang menarik sekali kita bicarakan uh, dokter Umar, Masya Allah, kalau dalam ayat Al Quran itu disebutkan kulun yamalu ala ya jadi masing-masing memang sudah di apa namanya diberikan potensi-potensi yang berbeda-beda. Hmm. Uh, setiap orang, setiap lembaga memiliki kelebihan-kelebihan, potensi-potensi yang lebih, apa lebih ya, yang luar biasa dan semua luar biasa potensi-potensi ini. Dan potensi-potensi ini, ketika berkumpul, dia akan menyatu di lembaga-lembaga, termasuk di pesantren-pesantren kita, dan eh, kita dituntut oleh Allah SWT untuk maksimalkan potensi-potensi ini sebagai wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah kita ada pesan dari Allah bahwa antum nih punya potensi ini ya sudah dipersilahkan antum ibadahnya dari sini nah, termasuk pesantren-pesantren kalau kita lihat Masya Allah ya punya kekhasan-kekhasan yang berbeda-beda dan itu adalah sebuah kekayaan eh, apa namanya kekayaan Islam yang sangat luar biasa dan itu adalah titipan semua dari Allah Subhanahu taala. Hmm. ada yang eh, apa namanya pesantren yang punya kelebihan seperti di PPTQ eh, punya kelebihan di Quran dan apa eh, sanad Qurannya dan eh, ulum diniahnya eh, tidak semua yang pesantren-pesantren ini punya kelebihan seperti PPTQ jadi masyarakat dan umat tinggal memilih. Nah, tentu ini masyarakat punya anak, punya anak didik, punya apa namanya keluarga yang mereka juga anak-anak ini berbeda-beda potensinya. Tinggal memilih ya, tinggal memilih uh, mana pesantren, lembaga pendidikan Islam yang lebih pas buat anak-anak. Jadi ini sebuah rahmat ya. dengan banyaknya pesantren, banyaknya pilihan. Ya masyarakat tinggal memilih ini yang cocok buat Kecenderungan, kecenderungan, eh, apa namanya, putra-putri kita dan sebagainya, dan kita harapkan semua pesantren bersinergi dan maju dengan kehasannya masing-masing, tapi semua dalam satu tujuan untuk kemaslahatan umat dan peradaban Islam yang lebih jaya. Insya Allah, insya Allah. Allah. jadi menampilkan kelebihan itu tidak menafikan sinergi, Ustaz, ya? betul-betul nah, betul. baik. Oke, okay. eh uh, kenapa Ustadz, sinergi itu menjadi hal yang sangat penting saat ini ya? Kenapa kita harus bersinergi? Karena memang ini mohon maaf. Masalah. Saya menemukan juga Ustaz. Jadi kemarin kita kan baru mengadakan ya, mengadakan IF ya. Betul. Uh, International, International Islamic Edufair di mana pesantren itu hadir dengan kekhasannya masing-masing. Cuma memang ada juga yang bawah ya apa istilahnya ya menutup diri kita ya pokoknya ini pesantren kami silakan kalau suka suka kalau enggak enggak. yo ya, pesantren yang lain ya pokoknya kami kami ya jarang lah kurang terbuka diri <laughs> untuk iya, iya, iya. berkomunikasi bersilaturahim dengan pondok yang lain betul. ini ini uh, saya ingin tahu sejauh mana pentingnya kita bersinergi itu sebetulnya Ustaz. Iya, iya. subhanallah ya sebenarnya sinergi ini dan kolaborasi ini adalah bagian daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya gitu. Dan apa namanya? begitu banyak yang menjelaskan tentang apa namanya? bagaimana kita harus bersinergi, bersama-sama, ber apa ber, ber apa, berjamaah gitu ya. Berjamaah, bersama-sama kita saling bahu membahu dan Ya itu semua untuk apa istilahnya eh, majunya Islam yang kita cintai, terwujudnya peradaban Islam yang lebih maju dan lebih berperadaban dalam artian eh, mampu bersaing di bukan hanya di Indonesia tapi di eh, memberikan eh, apa namanya real kontribusi kontribusinya untuk masyarakat dunia seluas luasnya dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Masya kita tidak mungkin bisa lakukan sendiri. Masya Allah. Apapun kelebihan yang kita miliki, tetap kita terbatas sesaat ya. Iya betul. Masya Allah. Itu itu sangat-sangat betul sih. Kita sangat-sangat terbatas sekali. Masya Allah. Masya Allah. Dan masing-masing pondok, masing-masing kita harus betul-betul kalau bahasa kita itu apa open mind ya. Harus ya. membuka diri untuk me apa menerima masukan, menerima hal-hal yang baru itu hal-hal yang baru yang membangun dan positif insya Allah. Wallahu alam Ustaz mau tanya langkah taktis untuk sinergi gimana Ustaz? Dan ya. apa kira-kira yang, yang bisa disinergikan di Mapadi, di Ashifa? Iya ya, jadi Masya Allah kalau kita ditanya tentang ini udah penting nih udah sadar nih kita kalau kita ini tidak bisa berjuang sendiri kita harus bersama-sama gitu ya. karena bisa jadi Masing-masing e, lembaga pesantren punya keterbatasan-keterbatasan dengan silaturahim, sebagaimana yang diarahkan Rasulullah SAW. Itu dapat membuka pintu-pintu kebaikan, termasuk rezeki, diluaskan. Itu bisa jadi kita akan e, mendapatkan solusi-solusi di tempat-tempat yang lain. Ya, salah satu contoh misalnya luar biasa ada beberapa lembaga yang e, mengeluhkan misalnya. Uh, apa namanya tunggakan-tunggakan santri yang begitu banyak. Ah, gitu ya. ini nah, dia Ustaz. saya nggak tahu kalau di PPTI. Oh, iya di PPT iki ya, termasuk. Ya, Ibu Ustaz. Abbas ini Termasuk. luar biasa mengeluhkan. padahal ini operasionalnya ini begini ustadz dan seterusnya dan seterusnya ini kekurangan dan sebagainya dan sebagainya uh, sebagai contoh saja uh, pernah kita merasakan hal seperti itu dan subhanallah kita mendapatkan solusi-solusi yang itu kita dapatkan ternyata sangat sederhana dari lembaga-lembaga yang kita silaturahimin gitu dan hmm. itu setelah itu kita bisa apa namanya aplikasikan dan kita bisa kerjasama dan seterusnya ini yang kita sebut mungkin sinergi dan hmm. kolaborasi. Jadi. Soal si, apa solusi itu bisa dibicarakan di luar ah, forum ini Ustaz ya Subhanallah betul betul Masya Allah <laughs> Jadi ada memang hal-hal hal-hal ini ya Pembicaraan sederhana tapi jadi solusi betul, gitu Ustaz ya Tidak betul. harus di ruang formal Betul itu, guys, dokter ya. Masya Allah Ya jadi sekali-kali kalau bahasa kita mungkin sering-sering jalan-jalan lah Sering-sering hmm. silaturahim Silaturahim ini kita bisa melihat dunia itu bukan hanya pondok pesantren kita dari pojok ke pojok tapi ternyata setelah kita melihat menyaksikan silaturahim, Allah ya banyak kebaikan yang bisa kita terapkan di pondok kita ternyata itu pondok yang lain bisa jadi inspirasi buat pondok-pondok yang lain Masya Allah Wallahualamisya Allah Masya Allah Ustaz Ustaz kalau dari MAPADI sendiri oh, iya. bisa pengen iya. tahu Ustaz visi pendidikan ini baru ya, pergantian iya, pengurus yang baru betul, betul. maka ingin mendapatkan informasi Ustaz visi betul, betul. pendidikan MAPADI yang menjadi fokus Masya untuk Allah. pengurusan ini apa Ustaz? Ya, berbicara tentang MAPADI Uh, Alhamdulillah Mapadi ini adalah sebuah lembaga uh, yang mewadahi pondok-pondok ya, pesantren yang ada di seluruh Indonesia dan siapapun bisa masuk menjadi uh, apa ke dalam keanggotaan Mapadi dan kita menginginkan Mapadi ke depan menjadi sebuah wadah yang dirindui dan di apa namanya menjadi harapan baru buat lembaga-lembaga Islam kita pondok pesantren pondok pesantren seluruh Indonesia jadi kita eh, apa namanya akan melihat permasalahan-permasalahan kebutuhan-kebutuhan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia ya yang kita bisa eh, apa namanya padahi di lembaga eh, Mapadi ini eh, dan kita harapkan Mapadi ini bisa menjadi solusi buat pondok-pondok e, pesantren dan termasuk e, kita juga konsentrasi untuk pengembangan-pengembangan pondok-pondok pesantren di seluruh Nusantara kita punya keinginan mimpi untuk apa namanya memperbanyak dan apa namanya membuat menginisiasi pembangunan atau pe, apa namanya terlahirnya pondok-pondok pesantren baru di tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh e, masyarakat dan umat Bagaimana kita ketahui kalau dilihat dari data Kementerian Agama jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia saat ini ya kisaran 27 ribuan seluruh Indonesia ribu, ya. dan itu hanya uh, sebagian besar ada di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur uh, padahal umat masyarakat uh, di seluruh Nusantara ini sangat membutuhkan ya sentuhan-sentuhan uh, penanaman-penanaman nilai-nilai Islami itu sedangkan mereka tidak bisa menjangkau karena mungkin Jawa terlalu jauh ya yang berasal dari timur di Papua sana NTT di Kalimantan Sulawesi di pelosok-pelosok Sumatera -pelosok, dan sebagainya itu sangat membutuhkan adanya pesantren-pesantren yang bisa membina uh, masyarakat dan umat seluas-luasnya dan kita berharap apa di ini juga ikut uh, berkontribusi uh, untuk uh, mempercepat ya, mempercepat Eh, apa namanya eh, penanaman nilai-nilai Islam itu ke seluruh pelosok negeri ini? Karena 27 ribu pesantren itu tidak cukup. Ternyata dibandingkan dengan jumlah penduduk kaum Muslimin yang ada di Indonesia, dan sangat-sangat luar biasa kita sangat membutuhkan. Apalagi kemarin tahun 2023 ya, kita sangat terkagetkan dengan apa namanya survei dari beberapa lembaga bertambahnya jumlah buta aksara Al-Qur'an yang bertambah sampai angka 70% jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia buta aksara Al-Qur'an ini kan adalah tugas pondok-pondok uh, pesantren mudah-mudahan dengan memikirkan uh, umat lebih luas permasalahan-permasalahan uh, kepesantrenan kita uh, bisa bisa ter apa namanya Tersol, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini dari segi programnya apa Masat iya. misalnya? Bahwa itu visi visinya ya harapannya oh, iya. ya. Perwujudan dalam program atau bisa disampaikan Ustaz? Ya jadi diantara program-program terdekat kita adalah uh, kita uh, untuk lima tahun yang akan datang kita akan menyempurnakan. Kita tentu ada perwakilan-perwakilan uh, wilayah di yang kita sebut sebagai PWPW uh, -PW, ya di provinsi-provinsi dan PD perwakilan daerah di kabupaten-kabupaten ini belum terpenuhi 100%. Ini kita targetkan lima tahun ini mudah-mudahan uh, 90% dari seluruh PW dan PD bisa uh, ter, apa namanya, terpenuhi, terpenuhi. Dan ini secara bertahap insya Allah. Dan kita terus uh, membenahi uh, apa namanya hubungan-hubungan uh, dengan apa sinergi ya, sinergi dan berkolaborasi dengan bukan hanya lembaga-lembaga internal di dalam negeri, dan kita uh, sudah mulai mencoba apa namanya, berkomunikasi dan bersinergi, uh, berkolaborasi dengan apa namanya, lembaga-lembaga pendidikan, dakwah, sosial di uh, bukan hanya dalam negeri, tapi luar negeri yang kita uh, ingin, apa namanya. Lakukan di lima tahun yang akan datang insya Allah Mudah-mudahan berkat doa semua Mudah-mudahan pesantren-pesantren kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan mampu memberikan kontribusi seluas-luasnya buat umat dan masyarakat seluas-luasnya di hmm. pelosok negeri Berarti ada sekitar berapa pondok pesantren Ustaz, yang tergabung Yang tergabung di Mapadi saat ini eh, jumlahnya yang tertulis, yang tercatat ya, baru 200... ratus uh, lebih kurang agak mirip nih dengan Permakin <laughs> ya, uh, tapi <laughs> ini belum tercatat semua dalam artian tercatat semua nih kayak Pesantren Asyifa tercatatnya satu, hmm. padahal dia punya empat cabang. Oh ya. iya. Nah, ini terus uh, Pesantren apa dia punya berapa cabang? Kayak Deki itu nya cabang beberapa tempat hmm. ini kayak Baitul Quran itu juga punya cabang beberapa tempat bisa jadi jumlahnya bisa 300-an lebih bahkan ini akan terus bertambah insya Allah yeah. dan kita tentu akan terus menjalin sinergi kolaborasi termasuk dengan formakim insya Allah ya yeah. semua dalam kesatuan insya umat Allah. ya insya, insya Allah. Allah insya Allah Heran, Ustaz. Kalau kemarin kalau okay. sendiri memang ini fokusnya ke dua saja Ustaz. fokusnya itu ke pengembangan ekonomi pesantren sama penguatan pendidikan Al Qur'an. Insyaallah. Artinya uh, kalau dalam hal ini mungkin cakupan mapadi jauh lebih luas sesat Kita ambil yang bagian kecil-kecilnya saja itu. Ya. Allah nanti bisa dapat uh, apa? berkah kemudian bisa dapat bimbingan dari asatila yang sudah lebih dulu di Mapadi. Set terakhir set terkait dengan hari santri ini dari Mapadi oh, iya. ada kegiatan apa set? Oh ya uh, kita Insya Allah uh, para hadirin yang dermawati Allah SWT pada pada uh, hari santri nasional tanggal 22 ini kita ada momen untuk merayakannya dan mensosialisasikan seluas luasnya dengan mengundang puluhan media eh nasional bahkan internasional masha nanti Allah, uh, Allah. untuk eh, kita laksanakan tidak tanggung tanggung bukan di aula aula eh, seperti aula di PP <tuk> ah, <tuk> lebih luas <tuk> lagi. Like <tuk> tapi kita memang ini ingin nasional gemuruhnya kita akan melaksanakannya Insya Allah di kantor eh, Majelis Permusyawaratan. Uh, MPR, MPR. Ya, MPR, MPR Majelis Permusyawaratan rakyat. rakyat Di Jakarta Kami juga mengundang Karena memang kapasitasnya Sementara kita dibatasi Di angka 400an uh, orang uh, Sekarang sudah Kemarin saya data sudah Peserta itu sudah 390an uh, Yang sudah terdata nah, Insya Allah kita akan laksanakan Tanggal 22 Oktober hari Selasa besok di Gedung MPR RI, Insya Allah dan akan diliput. Dia mudah-mudahan ini bukan hanya selebrasi saja, tapi ini adalah semacam uh, stimulus untuk uh, apa namanya perbaharui semangat semangat kita dalam pengembangan pengembangan pesantren, Insya Allah. Allah, masya Allah. Masya Allah. Allah. Senang sekali Ustaz. Jadi saya dari pemaparan Ustaz saya dapat ambil disari bahwa ternyata kolaborasi ini bukan hanya antar sekolah antar ya, pesantren siapa? tetapi antar organisasi pengelola pesantren betul ya, betul antara organisasi koordinasi pesantren kalau saat ini kan ada mapadi ada juga BKS PPI, oh, iya. Badan Sinergi dan Kerjasama Pondok Pesantren Se Indonesia. Ini di Jawa Tengah ya, belum lagi di Jawa Timur. Nah, belum kalau lagi itu yang... kan pusat, oh, iya. Prof. Pusat Didin, ya? Prof, Didin, Prof. Didin Hafiduddin Oh iya, iya. Ya, ketuanya kan Prof. Didin Hafiduddin Belum lagi uh, impunan misalnya Imam ikatan, ikatan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Masalah. Kemudian ada Ikatan Pondok Pesantren NU. Masalah. Kemudian juga ada dari Uldafi, Kemudian ada yang kalau kami di sini ada formakin, ini harapannya nanti kalau kita bisa acara bareng, betul, kemudian betul, koordinasi betul. Bareng, Allah, bareng, semoga bisa semakin menguatkan pendidikan Allah. di Indonesia. Insya Allah, insya Allah, silakan Mas Al Terakhir, pesan untuk para wali santri terkait dengan pendidikan di anak-anak putra-putranya di pondok pesantren. Masya Allah, kepada seluruh eh, orang tua wali murid santri dimanapun berada. Kita sudah mempercayakan, yang sudah mempercayakan putra-putrinya di pondok-pondok pesantren. Kami mengucapkan selamat dan barokallah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di pondok-pondok pesantren. Itulah pilihan yang terbaik, insya Allah, buat putra-putri kita. Tentu, semua sayang dan cinta kepada anak-anaknya. Dan bentuk rasa cinta dan sayang kita kepada anak-anak kita adalah dengan memilihkan kepada mereka tempat-tempat pendidikan yang e, sesuai, yang apa namanya menghantarkan mereka menjadi generasi-generasi yang soleh dan musleh Insya Allah. Dan e, apa yang kita, peran apa yang kita bisa lakukan seluruh wali santri yang pertama adalah e, doakan selalu putra putrinya. Semoga Allah selalu membimbing. Yang kedua, bantu pondok-pondok pesantren kita untuk terus berkembang, untuk terus maju, berikan bangsi, kontribusi, semampu yang kita punya, miliki dengan doa, dengan pikiran, dengan harta, dengan keahlian-keahlian, dan sebagainya. Jadi, kalau ustadz-ustadz kita di pesantren, korbankan waktu, tenaga, ya, pikiran untuk mendidik putra-putri kita, maka kita juga harus memberikan kontribusi karena peran orang tua tidak mungkin terlepas karena sebenarnya eh, pendidikan anak itu adalah kewajiban masing-masing orang tua, maka amanah itu kita embankan kepada pesantren, maka pesantren ini harus kita dukung seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Dan terakhir, kita doakan pondok-pondok pondok pesantren kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga, semoga Allah Subhanahu taala selalu berkahi dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan lahir batin ustaz dan ustazah kiai uh, kiai kita di pesantren-pesantren kita ucapkan kepada mereka jazahumullahu khairan kathira. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan para kiai, para asatis ini dijadikan sebagai amal jariah mereka yang disebutkan dalam hadis Wa ilmun yuntafa'u bihi hayyakumullah barakallahu mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga nanti sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul -betul. ayah bunda, tentu kita selalu merindukan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita Insya Allah pesantren masih menjadi pilihan utama dalam menjanjikan masa depan yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah berkat perjuangan guru-guru kita yang tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana meningkatkan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pondok pesantren termasuk melakukan sinergi antar lembaga. Kepada para asatidah pengelola lembaga pendidikan, mari kita Berkolaborasi, bersinergi, bersilaturahim, pondok kita tentu punya banyak kelebihan, tapi sesungguhnya pondok lain pun memiliki kelebihan yang mungkin belum kita miliki. Maka perlu kita saling bersilaturahim, berkomunikasi, sehingga kualitas kita akan terus bisa kita tingkatkan untuk mewujudkan generasi Qur'ani Rabbani Ulul Albab yang akan menjayakan Islam dan kaum muslimin di negeri Indonesia tercinta. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Lalu Agus Pujiarta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Jazakumullah khairan kepada seluruh Pemirsa yang sudah mengikuti podcast kali ini, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh.